Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, selamat datang ke channel Dr. Tespen. Okey, untuk video kali ni saya nak tunjuk satu blender dia nama Pensonic, di mana blade dia ni dah rosak So, saya pun dah buka. Saya cari dia punya serpihan. Oh ni. Okey, asalnya dia dah makan macam ni lah. Okey. So bila dia on, kita akan pusingkan jak pada blender tu. So kita tukarkan yang baru. Okey. So untuk gantikan yang baru, pastikan ini Okey. So pada asalnya, okey, kita pasangkan dulu. Alright. So dia kena macam ni, dia dah ikat pada motor blender. Tapi nya macam ni kita nak buka dia. Okey, untuk semua blender, benda ni akan lock melawan arah tak macam jam So untuk buka, pusingkan ke kanan. Okey, pusingkan ke kanan. So untuk pasang, pusingkan ke kiri. Alright. So ni macam nilah. Pusingkan ke kiri. So ni dah boleh, dia dah lock lah. So untuk buka dia, pusing ke kanan macam ni. Alright. Okey. So dapat. Jangan anda paksa pusingkan ke kiri juga So dia akan makin lama makin mengetat. So bila makin mengetat, tak boleh buka lah. Okey. Kalau pusing makin ke pusing ke area sini, pusing ke sini, dia akan mengetat. So dia tak akan boleh buka. So untuk blender, pusingkan dia ke arah ikut jam, pusingan jam. So dia lama-lama akan buka. So ada teknik untuk buka dia ni. Mungkin bila benda ni dah putar, ini dah ada load, dia akan ketat sikit. So kena buka cover belakang ni, buka cover belakang ni dan pegang dia punya, dia punya motor dalam, baru kita bukakan dia ni. Okay. Alright. So itu saja perkongsian untuk kali ni. Semoga bermanfaat untuk anda. Jangan lupa like, komen, subscribe channel saya Dr. Tespen. Jumpa lagi pada video seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih.